pada malam hari ini, tepatnya jam 9 malam waktu Mekah, kami rombongan jamaah ke-11 plus Dubai baru saja tiba di Hotel Convention, yang insya Allah semua jamaah dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan insya Allah nanti jam 10 setelah makan malam di resto akan melanjutkan rukun umroh, melaksanakan tawaf sa'i dan tahallul. Insya Allah mudah-mudahan seluruh jamaah apa yang menjadi niat hajatnya, umrohnya dikabul dan menjadi umroh yang mabrur. Amin. Sobe.
baru saja bus G11 umroh bus Dubai telah menyelesaikan umroh wajib, umroh pertama. Alhamdulillah semua terlaksana dengan baik, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan apa yang menjadi niat umroh ini senantiasa segala doa dan hajatnya dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi umroh yang mabrur. Alhamdulillah bagus, NRA terutama menolong sekali dengan adanya headset ya Pak ya. Headset wireless. Jadi kita mendengarkan, enggak perlu bawa-bawa buku ya. Alhamdulillah luar biasa, saya bisa ke sini dengan suami saya. Terima kasih kepada NRA yang sudah memfasilitasi, fasilitasnya sangat baik. Kemudian dari segi manasik di Jakarta sampai pengaturannya di sini sangat luar biasa. Terima kasih, mudah-mudahan kami dipanggil lagi tahun depan, bisa ke sini lagi bersama anak-anak kami. Ya. Terima kasih NRA. Subhanallah, setelah mengalami nikmat menurut saya sepertinya kalau bisa balik tiap tahun Pak. Lahir. Ya doain aja Pak ya. Ya amin amin. Sama istri saya insya Allah. Ya, mudah-mudahan bisa kembali lagi. Amin barakallah. Amin. Bersama keluarga besar. Keluarga besar pula nanti saya depannya anak cucu mantu saya semuanya. Dia bisa pada berangkat semua ke sini. Ya, tentunya pakai NR lagi Pak ya. Ya. Rabbana wa taqabbal jami'a ibadatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'ibaduka wa nahnu 'ala 'ahdika wa wa'dika mustata'na. Na'udzu bika min sharri ma sana'na. Nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhanbina faghfirna wa dhunubana. Alhamdulillah wa syukurillah pada malam hari ini yaitu pada malam Rabu. Sekarang kami sedang berada di luar Marwah dan alhamdulillah seluruh jamaah dalam keadaan sehat walafiat dan selesai untuk tahallul yaitu mencukur rambut, maka selesailah pekerjaan yaitu umroh yang pertama. Dan insya Allah pada hari Kamis kita akan melaksanakan city tour untuk mengelilingi kota Mekah, mengelilingi tempat-tempat bersejarah yang ada di kota Mekah Al-Mukarramah ini, sekaligus untuk melaksanakan ibadah umroh yang kedua yaitu untuk mengambil niat miqat yaitu di Ja'ranah. Insyaallah semoga seluruh jamaah NRA Group mendapatkan umroh yang mabrur yang diterima oleh Allah SWT. Dan di dalam hadis menyebutkan al-hajjul mabrur wal umratul mabrur la yusallahu jazaa'un illal jannah, yaitu haji mabrur dan umrah mabrur tiada balasannya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Umrah bersama NRA insyaallah mabrur. Amin.